wasallam an Abi Ruqayyah Tamimud Dari radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Ad-din an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Kami pun bertanya, untuk siapakah nasihat itu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk imam-imam kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga untuk seluruh muslimin. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Yang pertama sekali, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam ini dia berbeza dengan agama-agama yang lain. Kerana Islam ini dia bukan sifatnya amalan-amalan ritual. Tetapi Islam ini sifatnya adalah ad-din. Ad-din maksudnya bukan agama. Ad-din maksudnya ialah nizamul hayah, sistem kehidupan. Maksudnya seluruh kehidupan kita, daripada bangun sampailah kita tidur balik, daripada kita hidup sampailah kita mati, maka itulah dinamakan sebagai ad-din. Jadi setiap gerak, setiap langkah, setiap denyutan, setiap perkataan, setiap perbuatan kita itu termasuk dalam kategori ad-din. Itu sebagai satu cara hidup. Kan? Macam mana kita berfikir, itu ad-din. Macam mana kita bercakap, macam mana kita bergerak, macam mana kita beribadat, macam mana kita bermuamalat, yakni bergaul. Kan? Bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi. Semua itu dinamakan sebagai ad-din. Jadi dia bukan hanya sekadar bila kita sebut sembahyang, puasa, zakat, haji, itu saja yang dinamakan sebagai Islam, bukan? Jadi termasuklah urusan kita dalam urusan keluarga, urusan muamalat, urus niaga, dalam urusan pendidikan, ekonomi, kebudayaan, semua sekali itu disebut sebagai ad-din. Maksudnya Islam itu datang dengan satu sistem, dengan satu panduan syariat yang sempurna merangkumi seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebab Islam mengajar kita, Nabi SAW menunjukkan contohnya kepada kita, hatta termasuklah dalam aspek makan minum ada panduan, dalam aspek berpakaian ada panduan, dalam aspek kalau nak meniaga pun Nabi dah tunjuk dah panduan. Ada hukum hakam yang terkandung. Ada panduan syariatnya. Sama ada hukumnya halal, haram, dosa, pahala, sunat, wajib, haram, makruh, harus. Tak ada satu pun daripada aktiviti kehidupan kita ni yang terlepas daripada ataupun yang tak ada hukum. Semuanya ada hukum. Nak masuk bilik air pun ada hukum. Betul kan? Nak mandi pun ada hukum, kan? Ada ketika mandi jadi harus, kadang mandi itu jadi sunat, kadang-kadang mandi jadi wajib. Ada tu mandi makruh, kan? Mandi makruh. Bila mandi makruh? Time posok, kan? Asyik mandi ya. Makruh, kan? Ada time dia sunat mandi, kan? Pagi Jumaat. Ada time dia wajib mandi. Bila? Bila jadi jenazah, kan? Wajib mandi. Jadi
masuk bilik air, keluar bilik air, makan, minum, semuanya ada, ada hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu namanya ad-din. Jadi Islam itu sebagai ad-din, Islam itu sebagai satu cara hidup, sebagai panduan dalam dalam kehidupan. Jadi itu ad-din. Dan salah satu daripada sifat Islam itu ialah an-nasihah, iaitu nasihat. Sama ada kan kita memberi nasihat ataupun kita menerima nasihat. Macam-macam bentuklah nasihat ni. Sama ada nama tazkirah ke, nama dia ceramah ke, nama dia tausiah ke. Ada punya Arab sikit. Tazkirah pun Arab juga. Sama ada namanya syarahan ke, pidato ke, teguran ke, kan? Itu semuanya adalah nasihat yang membawa manusia kepada apa? Kepada tadi liman, kata sahabat, sahabat tanya kepada Nabi, untuk siapakah nasihat itu? Kan? Maka kata Nabi SAW, lillah, untuk Allah SWT. Jadi agama itu terletak pada nasihat menasihati. Jadi ciri-ciri Islam itu dia ada unsur-unsur nasihat. Itu sebab kalau satu hari kita tak mendengar nasihat, tidak mendengar wasiat, tidak mendengar pesanan, kan? Maka boleh menyebabkan hati kita itu jadi keras. Empat puluh hari tak dengar nasihat, hati kita itu boleh jadi mati. Koreh lah, jadi dogil. Jadi tu. Itu sebab kita ni paling-paling tidak pun seminggu sekali tu terpaksa dongar nasihat yang hukum dia wajib. Nasihat wajib. Kat mana ni atas mimbar? Orang perempuan tak tahulah dia dongar kat mana kan. Tapi orang lelaki ni sekurang-kurangnya paling-paling tidak kan, dalam tempoh 7 hari tu mesti ada 1 hari dia dongar nasihat. Dan hukum dia pula adalah wajib. Jangan qamat baru datang. Qamat baru datang ni tak cukup syarat Jumaat dia. Dahlah diganti zuhur 4 rakaat, semayang Jumaat jadi 2. Mana lagi nak cukupkan lagi 2 rakaat tu? Iaitu pada 2 khutbah. 2 khutbah tak sampai tu, dah qamat pun sampai. Maka tak sempurna pahala Jumaat. Walaupun solat Jumaat dia sah 2 rakaat tu, tapi tak sempurna pahala Jumaat. Apatah lagi kalau minggu tu dia tak dengar tazkirah langsung. Tapi syukur Alhamdulillah. Tapi jangan pula dia dah datang dah kuliah maghrib, kuliah subuh, tak yah dia dengar khutbah tu. Jangan pula. Tazkirah ni hukum dia sunat. Tetapi dia boleh jadi wajib. Sebab apa? Sebab dia majlis ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, belajar ni adalah kefarduan, kewajipan atas setiap individu muslim. Maka bagi orang yang tak ada ilmu, maka dia nak kena ada ilmu, maka tazkirah, kuliah, ceramah ni dia jadi wajib. Sebab kita kena letakkan sebagai satu keutamaan dalam kehidupan kita, dalam jadual seharian kita ni adalah majlis ilmu. Satu hari mesti ada 1 majlis ilmu. Sebab dalamnya ada nasihat, dalamnya ada pesanan, dalamnya tu ada peringatan kepada kita yang membawa kita lillah, supaya kita ni kenal dengan Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan Allah, dan lebih kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari mesti dengar. Jadi kena susun jadual kehidupan kita tu. Dengan nasihat menjadikan seseorang itu menunaikan hak-hak Allah, hak Al-Quran, hak Rasul,
hak pemimpin dan juga hak sebagai rakyat. Ibnu Mubarak pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Ibnu Mubarak pernah ditanya kepada dia, orang tanya kepada dia, apakah amal yang paling utama? Maka beliau menjawab, memberi nasihat kerana Allah. Sebab kita nak beramal ni pun tuan-tuan, kan? Dia kena ada ilmu. Innal fahma muqaddam 'alal fi'lil amri wan nahi. Sesungguhnya kefahaman itu mesti mendahului sebelum daripada melakukan perintah ataupun meninggalkan sesuatu larangan. Maksudnya sebelum kita nak buat perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah, maka mesti didahului dengan al-fahmu, didahului dengan kefahaman. Macam mana nak faham? Maka dengan belajar. Dia tak boleh kita beramal ikut-ikut saja. Itu sebab syaitan tidak merasa bimbang dengan ahli ibadat. Tetapi syaitan sangat takut kepada orang alim, yakni orang yang berilmu. Orang abid, orang yang ahli ibadah yang sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, syaitan ni dia tak bimbang. Tapi syaitan takut kepada orang alim walaupun dia sedang tidur. Itu sebab ada satu kisah, bila mana syaitan ini kan nak mengganggu satu orang anak Adam yang sedang beribadat, syaitan kata dia tak risau kepada orang yang beramal tanpa ilmu. Dia tak bimbang. Sebab orang itu sentiasa dalam keadaan melakukan kesalahan dan kesilapan. Tapi dia bimbang kalau dia buat kerja tadi, mengejutkan orang alim yang sedang tidur. Sebab kalau orang alim itu bangun, dia akan membetulkan orang abid yang melakukan kesalahan. Itu lebih dia bimbang. Tapi kalau orang ahli ibadat, dia beramal tanpa ada ilmu, itu syaitan tak risau. Kan itu. Jadi maka belajar menuntut ilmu tu kan, supaya kita faham dengan agama ini, maka lebih utama berbanding dengan kita amal. Belajar tu penting, kan? Jadi kat situ. Sebab kadang-kadang ada orang dia, bila kita hadir dalam majlis ilmu, dia lekor mengaji kat belakang. Mengaji itu sunat, tapi duduk dalam majlis ilmu itu wajib. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia tak faham prioriti, keutamaan, kan? Keutamaan. Sebab Nabi SAW satu ketika bila dia masuk dalam masjid, dia melihat ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang sedang duduk dalam majlis zikir, majlis baca Quran lah, mengaji. Satu lagi kumpulan, dia duduk dalam majlis ilmu, sedang menelaah, sedang buat kajian, kan? Sedang belajar menuntut ilmu. Nabi kata, dua-dua majlis ni aku suka. Orang mengaji ni pun aku suka, dan orang yang menuntut ilmu pun aku suka. Tetapi kata Nabi, aku lebih suka untuk duduk bersama dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi mengaji bukan tak baik, berzikir bukan tak baik, semayang bukan tak baik. Tapi kalau bertembung dengan majlis ilmu, maka keutamaannya adalah majlis ilmu. Sebab majlis ilmu itu memberikan kepahaman kepada kita sebelum kita beramal. Jadi itu dia punya keutamaan. Walaupun kita kata tak salah, kan? Tak salah mengaji, tapi biarlah lepih majlis ilmu, kan? Nak sembahyang dan sebagainya. Jadi macam tu. Okey? Nak kalau dia mengaji kok kuek pula, berlawan pula dengan ustaz yang kuliah. Nak tunjuk andal dengan siapa pula, kan? Jadi itu. Kemudian nasihat untuk Allah itu maksudnya ialah beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menunaikan hak-hak Allah, sama ada hak yang wajib ataupun yang sunat. Kemudiannya ikhlas di dalam beramal, menjauhi maksiat dan berjihad pada jalan Allah. Itu yang terkandung dalam lillahi. Nasihat untuk apa?
nasihat untuk Allah. Maksudnya nasihat, pesanan, tazkirah untuk mengajak manusia ini supaya beriman kepada Allah. Kenal, supaya ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merasa diri itu mentauhidkan Allah. Sehingga dalam pada kita beramal akan mencapai darjat ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam kehidupan. Kan? Ihsan ni apa dia? Ihsan ni ialah anta'budallah, kita beribadat kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'illam takun tarah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka, kamu kena rasa bahawa Allah sentiasa melihatkah kamu. Ha, ini yang dikatakan ihsan dalam ibadah. Dan ihsan dalam ibadah ni dibawa pula kepada ihsan di luar daripada ibadah. Bagaimana kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, kan? Sama ada dengan cara fikir kita, dengan cara perbuatan dan tindakan kita, sehingga kita merasakan bahawa sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dengan kita. Dan kita sentiasa merasai kita itu sentiasa bersama dengan Allah dalam seluruh aktiviti kehidupan kita. Ha. Jadi kalau kita tengok nasi yang kita makan tu, kita tak rasa dah bini kita yang masak nasi tu. Kita nampak Allah lah yang mengurniakan rezeki nasi untuk kita makan. Ha. Tu bukan maksud tengok nasi nampak Allah tak. Kan? Kita merasai keagungan, kebesaran. Kita merasai bahawa keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu di mana sahaja kita berada. Ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu hadapkan wajah kamu, di situlah adanya wajah Allah. Ha. Itu maksud ayatlah wajhullah. Tapi maksud wajhullah di situ ialah di mana sahaja kita hadapkan wajah kita, maka di situ kita merasai adanya Allah, wujudnya Allah. Jadi orang yang semacam ini sentiasa memelihara dirinya daripada melakukan dosa, maksiat, kan? Walaupun kita tak nampak Allah secara zahir, tapi orang yang ihsan, dia akan merasai bahawa Allah sentiasa berada bersama dengan dia. Allah Ta'ala sentiasa melihat dia. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap gerak laku dia, termasuklah wallahu khabirum bima ya'malun. Allah Taala mengetahui apa yang sulit-sulit, termasuklah yang dalam hati. Wallahu alimum bima fis sudur, dan Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Dalam hati pun Allah Taala tahu. Itu sebab amalan yang ikhlas ni tak ada siapa pun yang tahu kecuali diri kita sendiri. Kita je yang tahu amal kita ni ikhlas ke tidak, kerana Allah ke tidak, ataupun ada kerana-kerana yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Jadi nasihat-nasihat, pesanan-pesanan yang membawa kita supaya lebih kenal Allah, ingat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dimaksudkan dengan an-nasihatu lillah. Nasihat itu adalah untuk Allah, untuk mengajak manusia kepada Allah. Ha, jadi kita ni, oleh kerana kita ni jenis manusia, kan? La yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia ni la yakhlu, tidak pernah sunyi, anil khata'i, daripada melakukan kesilapan, wan nisyan, daripada sifat kelupaan. Maka kenalah selalu diperingatkan. Kena dah selalu diwasiat, dinasihat, dipesankan supaya kita ini kembali ingat kepada Allah. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kan, allazi massahum ta'ifum minasyaitan, apabila hatinya itu dilalaikan oleh syaitan, tadhakkaru, lalu dia kembali ingat kepada Allah, fa idzahum mubsirun, dan pada ketika itu dia akan kembali melihat kesalahan-kesalahannya. Ha.
Kalau kita tengok kepada ayat ini, alladzina taqau, dan adapun orang-orang yang bertakwa, hati mereka, kata Allah, orang-orang yang bertakwa apabila hati mereka itu diganggu, diwaswaskan oleh syaitan. Orang bertakwa pun ada potensi hatinya dilalaikan oleh syaitan. Nah, nampak? Apatah lagi kalau yang tidak takwa. Orang yang beriman, orang yang bertakwa pun berpotensi dirosakkan hatinya oleh syaitan. Tadzakkaru, lalu dia kembali ingat kepada Allah. Macam mana nak ingat? Dah tentulah melalui nasihat, melalui pesanan. Kan? Kembali ingat kepada Allah. Tadzakkaru, dia kembali ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, waktu itu dia nampak balik kesalahan dan kesilapan dia. Jadi sangat penting kepada tadzkirah, kepada nasihat. Okay? Jadi nak mencegah kemungkaran, nak mencegah daripada melakukan dosa, melakukan maksiat, kan? Sebab kita ni disebut tadi tidak terlepas daripada al-khata, kesilapan, wan nisyan, daripada sifat lupa, lalai, jadi menyebabkan kita kena perlu kepada nasihat. Seterusnya ialah nasihat untuk kitabnya, wali kitabihi, iaitu menunaikan hak-hak al-Quran. Pesanan-pesanan, nasihat-nasihat yang mengingatkan kita tentang hak-hak al-Quran yang mesti kita jaga, yang mesti kita tunaikan. Apa dia hak Quran ni? Antaranya ialah perlu dipelajari Quran. Kan? Jadi Quran ni termasuk dalam rukun iman. Bahkan tak ada dah wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita hari ini, kecuali yang tinggal adalah al-Quran. Mukjizat tu, mukjizat. Kan? Mukjizat. Satu-satunya mukjizat Nabi yang tinggal kepada kita hari ini ialah Al-Quran. Dah confirm lah kalau mukjizat tu duduk dengan kita, bayangkan Nabi ada mukjizat. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW pun ada mukjizat. Kerana kita ni umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala tinggalkan, Nabi SAW tinggalkan kepada kita mukjizat dia, tinggalkan. Sebagai apa? Panduan. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya? Sekiranya kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Confirm takkan sesat. Tapi macam mana kita belajar Quran? Kan? Adakah cukup nak belajar Quran tu, yang macam mana belajar Quran? Adakah belajar baca Quran? Adakah sekadar cukup dengan kita belajar tajwid ataupun makhraj huruf? Kan? Dan yang sepatutnya kita ni belajar macam mana? Belajar untuk memahami, mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Quran. Belajar tentang tafsir Al-Quran. Kita ni tuan-tuan orang awam tak payah belajar ilmu tafsir tu. Ilmu tafsir tu seustaz yang belajar. Dia dah belajar dah dulu. Kek Mosi dah belajar, Kek Jordan dah belajar, Dukit Universiti Melayu Pengajian Islam dah belajar lah. Dan mereka tu dah bersedia untuk mengajar. Cuma kita yang tak ready belajar. Kita yang tak ready. Borek tu sah, tafsir tu borek. Bukan belajar ulum tafsir, bukan belajar macam mana nak mentafsir. Belajar ilmu nak mentafsir itu dia. Dia nak mengajar, nak menerangkan kepada kita apa isi kandungan Quran tu. Itu saja. Borek ke? Borek ke tak borek ke? Memang Quran ni sifat dia berat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, kalaulah Quran ini diturunkan atas jabal, atas bukit,
la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Nescaya kamu akan melihat bukit itu akan hancur, berkecai. Kenapa? Takut kepada Allah. Memang borat Quran ni. Tapi itulah, Quran ini diturunkan kepada yang namanya manusia. Kerana manusialah yang berjaya, yang boleh untuk memikul amanah Al-Quran. Turun ke bukit, hancur. Kan? Terbakar. Kan? Ha. Nur Allah yang turun di bukit Tursina, yang untuk diperlihatkan kepada Nabi Musa, tak boleh. Terbakar bukit Tursina tu. Bukit Tursina tu terbakar. Pengsan Nabi Musa. Kenapa? Nah, itu. Jadi begitulah ya, perumpamaan Allah Quran ni kalau diturunkan kepada bukit. Itu sebab Quran ni tak diturunkan kepada haiwan, tidak diturunkan kepada makhluk yang lain, kecuali diturunkan kepada manusia. Dan Quran ni sifatnya berat. Dalam surah Muzammil Allah Ta'ala sebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami nak menurunkan kepada engkau wahai Muhammad qawlan thaqila, kata-kata yang sangat berat. Berat apa? Quran ni bukan berat dia tobal nipih tu. Itu mushaf. Tapi yang berat apa dia? Syariat Al-Quran. Jadi inilah yang mesti dipelajari oleh kita. Berat untuk mengamalkan. Baca pun berat, betul tak? Berat nak baca Quran ni. Nampak macam senang lah. Tapi berat tak nak baca? Baru 3 bagi dah lelap. Terkuap-kuap dengan je Quran. Bila berburak, elok. Tengok time tadarus tu kan. Nak ngabihkan sejam tadarus tu, satu juzuk tu. Kan? Terlentok-lentok. Bila habis tu elok. Kan? Masa makan roti canai yang belakang tu. Masa makan tu. Anda berburak sampai seboleh lebih, sampai kedua leh tahan. Tapi tadi yang ke 10 ngaji tadi, berpina wajib mata tengok Quran. Kan? Itu sebab baca semuka seorang. Kalau satu juzuk seorang, ingat 30 Ramadan tu tak habis satu juzuk. Puas menghabiskan. Maknanya baca pun berat. Tapi itulah kewajipan kita. Untuk kita faham. Sebab baca Quran ni hukum dia sunat. Tapi mengamalkan isi kandungan Quran itu hukum dia wajib. Tapi macam mana nak amal kalau tak faham? Kan? Macam mana nak faham kalau tak belajar? Kan? Macam mana nak belajar kalau tak datang? Ustaz ada tapi tak datang. Kan? Masa tak ada dia kata, kan? Alasan masa tak ada. Kemudian lagi nasihat untuk Rasul kata, kan? Wali Rasulihi, iaitu dengan cara membenarkan ajaran Rasul, mengimani semua yang dibawa, menyintai dan mencontohi akhlaknya, berselawat serta menghidupkan sunnahnya, mentaati perintah dan larangannya, melawan musuh-musuhnya, membela para pengikutnya, menghormati hak-haknya, memuliakan, mengikuti seruannya serta menyebar luaskan dakwahnya. Itu. Jadi nasihat itu untuk Rasul. Maksudnya nasihat itu bukan kita nak nasihat Rasul. Nasihat itu untuk membawa manusia ni ikut Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi itu ada qudwah hasanah. Contoh ikutan yang terbaik. Maka kena belajar hadis. Kena belajar hadis supaya kita dapat mengetahui kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi berkeluarga, kan? Bagaimana Nabi mendidik sahabat-sahabatnya. Ini semua terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bila bulan Maulid ni, kan? Para ulama, antaranya Habib Alwi Al-Haddad dan lain-lain, Al-Attas, menyebutkan bahawa kuliah-kuliah pengajian ini ditinggalkan khusus pada bulan Rabiul Awal
fokus kepada membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih khusus lagi utamakan Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi, kan? Syama'il Muhammadiyah, untuk kita mengenali kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila bulan Rabiul Awal ni, selain daripada kita memperbanyakkan salawat, banyakkan pengajian-pengajian hadis. Terutama tadi antaranya yang disyorkan oleh para ulama kita, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Baca kitab hadis Imam Tirmizi ni untuk mengenali peribadi Nabi. Supaya apa? Supaya timbul rasa cinta, kasih, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Tapi macam mana nak kenal Nabi? Caranya ialah dengan kita menyimak, membahas, mengkaji tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, kan? Jadi itu antara cara, kan? Ni satu contoh, saya tunjuk. Ni alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Sahabat saya, guru saya, Profesor Dr. Ajmain Safar ni, dia dah menerbitkan ada 8 jilid. Satu hari satu hadis. Ada juga dalam Telegram. Kan? Ada juga dalam Telegram, dia update satu hari satu hadis dalam Telegram. Jadi kita boleh baca dalam telefon. Setiap hari satu hari baca satu hadis. Dan daripada Telegram tu diterbit dalam bentuk buku. Hari ni alhamdulillah dah ada 8 jilid. Kan? Inilah simple-simple, pendek-pendek aja. 2 muka surat, 3 muka surat, ada hadis dia dan juga ada 1 2 3 poin untuk pengajaran. Apa pengajaran daripada hadis? Sesuai untuk dibaca. Kalau kita lepas subuh tak ada ustaz, kan? Buka, tak tahu syarah, no problem. Baca saja. Baca pengajaran 1 2 3 4 5 saja. Dah 3 minit selesai. Contoh, kan? Yang mana dalam ni semuanya disusun berdasarkan hadis-hadis sahih. Ikut jilid. Ini hari ini ni adab bermasyarakat. Ada tu tentang keluarga. Ada tu tentang zikir. Ada tu tentang tak apalah lagi, ada 8, kan, tentang ibadat, zikir, khusus hadis yang disusun. Satu jilid ada 100 hadis. Kalau sehari baca satu, 100 hari habis satu jilid. Setahun habislah 3.5 jilid. 365 hadis setiap hari, kan? Hadisnya yang pendek-pendek aja. Itu contoh, kan, inisiatif kita. Boleh baca di rumah malam lepas maghrib, kan? Kuliah kat masjid tak ada, kan? Kita seisi keluarga semayang berjemaah, contohlah, kan, afdalnya semayang kat surau lah, kat masjid. Baca satu hadis hari ni, kan, untuk bacaan seisi ke keluarga. Mesti diusahakan untuk kita mendekati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dan boleh baca sendiri, boleh faham, no problem, kan? Pasal tok guru kita ni, ustaz kita ni, dia pensyarah dan juga dia mengajar kuliah masjid, dan dia ayat-ayatnya bahasa Melayu sesuai untuk orang awam, tak adalah tinggi pun, kan? Kalau hadis yang kita baca ni ada dalam matan arba'in hadis 40, tapi syarahnya panjang, tapi dia dah ringkaskan, pendek-pendekkan dalam bahasa yang lebih mudah. Baca sendiri pun faham. Jadi, boleh buat konten TikTok juga. Mana siapa-siapa yang main TikTok tu, kan? Buat video, kan? Hari ni saya nak baca satu hadis, bacalah, kan? Dia dah izin lah, dia dah bagi dah kita, kan? Okay? Jadi tu inisiatif kita bagaimana untuk kita belajar hadis. Nanti saya share dengan Tuan Haji dia punya link Telegram. Tuan-tuan boleh tekan link tu untuk masuk dalam grup Telegram dia, satu hari satu hadis. Dan hadis tu pula setiap hari yang dia update tu sesuai dengan isu-isu semasa yang berlaku. Kalau merdeka, sesuai hadis tu dengan kemerdekaan. Kalau hari raya, sesuai hadis tu dengan hari raya, amalan bulan-bulan tertentu dalam Islam ni disusunkan hadis tu. Jadi kita rasa seolah-olahnya Nabi itu sentiasa dekat dengan kita, kan? Sentiasa pesanan-pesanan Nabi itu sampai kepada kita, kan? Itu, okay? Alright.
Jadi usahakan untuk kita, supaya apa? Tak lain dan tak bukan, supaya kita ni rasa cinta kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting ialah kita nak mencontohi akhlak dia, kepribadian dia, kan? Sebab Nabi SAW ni diutuskan oleh Allah, tujuan dia apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan oleh Allah, kan, untuk apa? Untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey? Jadi itu. Kemudian nasihat untuk kaum muslimin, iaitu apa? Dengan cara menolong dan mentaati pemimpin dan pemerintah dalam perkara kebenaran dan keadilan, patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan, menegur dan mengingati mereka ketika mereka lalai dari kewajipan dengan penuh hikmah. Jangan biarkan pemimpin berterusan dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wali a'immatil muslimin, kan, kepada pemimpin-pemimpin Islam perlu juga kepada nasihat. Jadi perlu kita sampaikan nasihat, teguran, kan, kepada pemimpin-pemimpin. Yang pertama, kepada pemimpin ni, yang pertama, kita kalau dia buat kebaikan, kita kena bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu, bantu membantulah kamu dalam perkara al-birri, kebaikan, wa taqwa, yang membawa kepada taqwa. Jadi jangan kira parti, kan? Siapa pemimpin kita, tak kisah di jabatan ke, kan, di pengajian ke, ataupun di mana-mana ke, dalam masyarakat ke, pemimpin, kalau dia mengajak kita kepada kebaikan, Allah Ta'ala suruh ta'awun, kena bekerja, bekerjasama. Ini kan sebab kita tak suka tu, yang baik pun kita lawan, ya? Yang buruk dah tentulah. Habis viral tu, kan, sampai telanjang bogel kawan tu dikujur, kan, memburukkan pemimpin ni, betul tak? Tapi kalau yang baik, alah dia tu baik-baik, tak ada sebab itu. La ilaha illallah. Cubalah kita ni jangan cari dosa tambahan, kan? Cubalah kita berbaik sangka, simple, kan? Takkanlah dalam sejahat-jahat manusia tak ada baik. Budak mak rempit tu pun, sejahat-jahat dia tu, tak adalah jahat, kan? Senakan-nakal dia tu, ada baik dia. Kalau motor rosak, dia tolong tolak, nampak? Kan? Kita bawa kereta minyak habis, lalu mak rempit berhenti dia, tolong bolikan minyak. Nakal dia tu, tapi dalam nakal ada bah. Janganlah tengok yang nakal-nakal aja. Tengoklah satu kebaikan dia. Ni kita ni, kita tak boleh nak tengok orang, kita tengok diri kita. Latih hati kita ni supaya sentiasa bersangka baik. Cukuplah. Sebab itu bahagian kita. Kita tak boleh nak betulkan hati orang. Orang tu ikhlas kau, tak ikhlas kau, betul kau, tak betul tu, itu soal dia. Soal kita macam mana? Kadang-kadang, ni pemimpin ni pembohong ni. Tanya dulu, kita pun nak bohong tak? Kita nak kata-kata ke orang tu pembohong, tanya diri kita, aku ni pernah bohong ke tidak? Bohong kek bini pernah? Bohong dengan anak pernah? Jangan cakap banyak. Membohong dengan anak pun kita masuk neraka. Membohong dengan bini pun kita masuk neraka. Dia membohong rakyat, tu bahagian dia. Kadang-kadang kita ni lebih suka nak nampak aja salah silap orang ni. Salah silap sendiri tak nampak. Sedangkan dosa bohong tu, tak kira pemimpin ke, ayah ke, suami ke, besok sama-sama jumpa. Kau cakap dan pembohong tu kan, pelak kau ada kat sini ni. Dan memanglah, dan tak bohong rakyat, tapi dan bohong bini. Masuk juga. Rupa sama geng. Pasal isu dia satu aja, bohong. Dia bukan kira bohong siapa. Kadang kita ni bila nampak kawan tu pembohong, boom, lupa pula kita pun kaki pembohong juga. Jadi jaga kita tu yang penting, kan? Jadi tu, okay? Pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa kepada kebaikan, kita bukan sokong dia tu, sokong kebaikan yang dia buat tu. Dia menganjurkan gotong royong, tak kira nama apa, madani ke apa-apa, gotong royong madani.
Oh, teruyumkan baik. Ha. Kan? Kalau kita tak boleh nak sama, dia sebut bukan nak sokong mana-mana pihak tadi. Kalau kita nak cerita ni, ini sikap kita sebagai seorang muslim. Kalaulah nama gotong royong, pertama baik ke tak baik? Baik. Sekarang ni kita nak join ke tak nak join? Tak nak join tak ada masalah, tapi jangan menyalahkan. Sebab itu benda yang baik itu. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, pesanan Allah kepada kita. Kerjasama, tolong menolong, bantu membantu dalam perkara kebaikan yang membawa kepada takwa. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong kerjasama 'alal ithmi wal 'udwan, dalam perkara dosa dan yang membawa kepada permusuhan. Kita ni orang Islam, sifat dia apa? Fa aslihu baina akhawaykum, damaikan antara dua saudara kamu. Sifat kita orang Muslim ni mendamaikan, memberi kesejahteraan, rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang. Kalau ada orang yang sifatnya benci membenci, kitalah yang menyebarkan kasih sayang, suburkan kasih sayang. Itu sifat orang mukmin. Dan Nabi pun diutuskan oleh Allah tujuannya untuk menyebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam ini. Itu Nabi. Nabi tidak menganjurkan permusuhan, perbalahan. Dah orang tu bergaduh, Ustaz, itu orang, kita jangan jadi batu api pula. Kita jangan jadi adu domba pula. Kita janganlah join sekaki kalau dia membawa kepada permusuhan. Kalau kita tidak boleh meleraikan, kalau kita tidak boleh mendamaikan, jangan kita menjadi penambah perisa kepada permusuhan itu. Ini kan nasihat. An-nasihah li a'immatil muslimin. Kan? Jadi itu. Ya? Patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan. Tegur kalau mereka itu lalai daripada kewajipan. Tegurlah. Tegur pun ada cara juga. Kan? Bukan boleh melondeh-londeh macam tu lah. Tuan-tuan kenal lah Fir'aun. Tak pernah jumpa kan? Tapi tahu sifat dia kan? Tapi tak tu lah. Kalau ada yang dah pernah pergi melawat negara Mesir, pernah jumpa Fir'aun? Kan? Saya jumpa piramid, Fir'aun ni tak jumpa. Kan? Tak apalah, no problem. Tapi kenal lah Fir'aun tu. Jahat itu. Tapi, bila Allah Ta'ala suruh Nabi Musa AS pergi bertemu dengan Fir'aun, tujuan dia apa? Inilah, untuk menasihat ni. Apa kata Allah? Idhaba ila Fir'aun. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu. Hendaklah kamu berdua berkata kepada dia, qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun itu yatadhakkaru, mengambil peringatan. Aw yakhsha, ataupun menjadikan dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal Allah Ta'ala dah tahu dah Fir'aun ni. Kan? Allah Ta'ala lebih tahu, lebih kenal Fir'aun ni siapa. Dia dah tahu awal lagi Fir'aun tetap takkan menerima, bahkan menentang, mengaku sebagai Tuhan. Tapi tetap Allah Ta'ala perintahkan Musa AS dan Nabi Harun AS pergi jumpa Fir'aun. Cakap macam mana? Qawlan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Qawlan sadidan, kata-kata yang benar. Qawlan kariman, dengan kata-kata yang baik. Itu. Itu contohlah, kan? Maknanya nak menegur, nak menasihat ni, masih lagi dari segi adabnya menggunakan kata-kata yang baik. Siapa suruh? Allah yang suruh. Ada raja yang lebih jahat daripada Fir'aun tak? Ada Perdana Menteri yang lebih jahat daripada Fir'aun? Ada? Tak ada. Kalau kita Malaysia ni, pemimpin kategori Muslim lah. Kan? Dia semayang tak semayang tu kemudian kira lah. Tapi kategorinya Muslim lah. Tapi kalau Muslim macam mana?
Kan? Kita nak hukum dia apa? Selagi dia mengucap la ilaha illallah, dia adalah muslim. Maka muslim layanannya mestilah sebagai seorang muslim. Kalau dengan Fir'aun pun disuruh dengan kata-kata yang baik, apatah lagi kalau dengan sesama muslim. Tapi dia ahli maksiat. Betul lah. Habis kita tak pernah habis maksiat lah. Kita ni maksum ke? Kita pun ada maksiat kita juga. Orang tak tahu. Kalau tahu, malu kita nak keluar rumah. Jadi tu. Okay? Dan akhir sekali, nasihat untuk kaum muslimin. Dengan memberikan bimbingan kepada mereka, apa yang dapat memberikan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, memimpin mereka, memberikan bantuan kepada mereka, menutup keaiban dan kecacatan ataupun cacat cela mereka, menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan dan mengusahakan kebaikan bagi mereka, menyuruh mereka melakukan ma'ruf dan mencegah mereka daripada kemungkaran, kasih kepada mereka, memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda, memberikan nasihat kepada mereka, menjauhi kebencian dan kedengkian, melindungi harta dan kehormatan mereka, sama ada dengan ucapan, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Itu kan. Maksudnya bukan sekadar nasihat togu tak. Bagaimana sikap kita, perlakuan, tindakan kita itu juga sebenarnya adalah an-nasiha. Kadang kita ni nak nasihat tak mestinya dengan perkataan. Tapi juga dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan adab, dengan akhlak yang baik. Itu juga sebenarnya adalah sebahagian daripada nasihat. Kita mengambil berat menjaga kebajikan sesama muslim, bagi bantuan, membantu dia dalam kesusahan. Itu juga adalah nasihat. Itu. Sebab Nabi SAW pesan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man yu'zi jarahu, orang yang menyakiti jiran. Tidak akan masuk syurga satu orang jiran yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Inilah nasihat. Nasihat. Kita tak boleh duduk diam. Kita tak boleh bersenang lenang selagi mana kalau ada jiran kita itu yang susah. Bukan pinasihat dia sepi kerja. Kita membantu dia tu juga adalah sebagai satu nasihat. Menghulurkan bantuan sama ada dengan tenaga, dengan wang ringgit, dengan segala usaha dan ikhtiar kita, itu juga dalam bentuk nasihat. Walaupun bukan dengan perkataan. Wallah ta'ala alam. Jadi sekali itu dulu sedikit panduan untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.